melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, Polres Sibolga tetap aktif dalam memberikan bantuan-bantuan ke rumah ibadah. Polres Sibolga baru-baru ini juga telah menyerahkan bantuan berupa chat ke Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sibolga Baru. Kapolres Sibolga melalui Wakapolres Kompol Gunawan Heri mengatakan, kegiatan pemberian bantuan ini dimaksudkan agar para jemaat gereja lebih nyaman melakukan ibadah. Di samping itu, Wakapolres juga menyampaikan pesan Kapolres agar para jemaat Gereja Bethel Indonesia Sibolga Baru memiliki peranan di Pemilu Umum 2019 agar menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman. Turut hadir dalam kegiatan ini Kabak Ops Kompol Sutrisno, Kabak Sumda Kompol Kanababan, Kasat Sabara AKP Agus Aditama, dan acara kunjungan ini diakhiri dengan acara minum kopi bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.